datang dari Jawa Barat, guys. Dari Cianjur, Cipanas. Dan saat ini saya melintas di Cisolok. Sebentar lagi akan melewati Puncak Habibie dan memasuki Banten lagi, guys. Pulang ke Bayah. Nah, saya sengaja buat vlog ini karena sudah lama nggak buat lagi di jalur ini. Ini ada teman truk, guys, yang habis antar kayu seperti itu. Nah, ini itu jalan nasional, guys, ya, kelas 3 yang menghubungkan Banten, Jawa Barat dan menjadi jalan lintas selatan, guys. Dari Pulau Jawa bagian barat, dari Anyer ya, dari Cilegon rencana sampai tembus Jawa Timur, guys, ya. Sekarang sudah mulai tersambung di Banten, Jawa Barat, Labuan Ratu ke Jampang, guys, ya, dan sampai di Cianjur Selatan, Garut ya, Pamengpek, terus ke Ciamis, ke Jawa Tengah sana, ke Cilacap, guys. Ya, di akhir musim Desember, setelah El Nino panjang, kita akan memasuki musim hujan kembali, guys. Ini sudah mulai ada gerimis-gerimis di hari ini, hari Rabu, guys. Tanggal 29 ya, November. Lusa itu tanggal 1 Desember, guys. Menuju ke pergantian tahun gitu ini. Ya, mulus di sini jalannya lumayan. Tidak seperti dulu ya, sekarang sudah baik sekali, perawatannya juga sering di sini, guys. Bagi Anda yang baru melintas di jalan ini, terutama yang hendak berwisata ya, kadang-kadang perjalanan malam menuju Sawarna misalkan, Anda harus hati-hati saja karena tanjakannya lumayan tajam, guys, ya. Di sini lumayan terjal, kalau tidak pas tuh bisa gagal nanjak. Gerimis, sudah mulai gerimis. Lintasi Kuda Laut Resort, guys, sebelah kiri ini. Kuda Laut dan kanan juga ada di Cana ayahnya.
jauh Pak, macet pandai Cibadak lah Pak. Ya, kita melewati tanjakan panjang guys ya. Ini berhentinya di Puncak Habibie nih. Jadi nanjak-nanjak seperti ini. Wah, derek kemana ya? Ini kena tiru bener ya? Kena tiru panjang. Oke, dibukakan dibayang. Kena deh lewihan Pak Jek. Bodoh sih Pak. Kita bawa Pak. Mono. Ke Gunung Buleun. Lilinnya Gunung Buleun. Waduh, gimana ya? Masuk hutan ya. Ya, ini guys, Teluk Pelabuhan Ratu berakhir di sini. Ini menjadi salah satu geosite Geopark Ciletuh di Puncak Habibie sana, guys. Ya. Karena keunikan dari geologinya dan seperti itu ada gunung batu guys ya, Puncak Habibie itu yang ada di kiri kita ini. Cukup deras guys hujan. Suasana hujan memang sahdu guys ya, sejuk. Kakak merah guys, tanggung. Di mana ini saya tanam Pak sungguh? Oh, Allah Rabbi. Paling IB itu nyebrang. Nyebrang. Ai. Tak enggak sudah tema. Kenal layap deh kemanya. Untung saya enggak ngelihat Pak. Aku jadi tinggal tapi enggak. Terus Pak, udah kurangi tadi salah. Tengah aja aja garage kita Pak. Ya, masih nanjak guys ya. Sebelum tiba di puncak pas Habibie itu. Dari situ baru kita turun sampai di batas Banten guys, Sungai Cibareno. Nah, kalau mau ke Maero tuh ke sana guys, tuh ke atas banyak. Bisa diantar di sini pokoknya sama ojek. Maero. Tibalah kita di puncak tertingginya guys di jalur ini. Puncak pas Puncak Habibie ya. Ini bisa istirahat di sini santai-santai di warung-warung sambil lihat pemandangan ke arah kiri sana guys, cukup baik, cukup indah pemandangannya. Nah ini warung-warung nih, bisa di sini istirahat ya. Itu dia ada kendaraan Jeep Toyota guys dan Cruiser. Ya, sudah reda hujannya. Tinggal gerimisnya saja, guys. Stasiun Habibie. Fujitera penerbangan dia di sana.
panjang guys, kurang lebih 1 kilo ini dari atas tadi. Ya, tiba di perbatasan guys kita. Selamat datang Banten guys. Ada tubuhnya sebelah sana. Dan ini sedang dibesarkan jembatannya mau di ini dia tanah Banten kita. Ya mohon gitu lah, ada pemat tidak saya guru penanda tentu segitu kan, jadi lu belajar di rumah aja lah ya, bukan libur, belajar di rumah aja ya. Betul mohon dari Jumat kali ini bapak nyampe saya mungkin aja boleh telepon gitu. Jumat sekolah lagi aja gitu. Bapak lebih ngalangkung di Pareno mau tepang di lebak pasti anjing atau sahai mohon alhamdulillah non pisan satu non boyan sami jalan buat pas itu pak. Iya. Assalamualaikum. Nek, Oramil. Papa baru lewat Cipareno ya. Dan tunggu aja dulu ya. Polsek. Iya. Cilograng gitu. Ini dari depan terminal ya. Jadi ini sudah di pintu masuknya Banten ya, Kecamatan Cilograng itu. Kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Cisolo, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Oke guys, demikian suasana siang saat hujan melintasi perbatasan Sukabumi Kabupaten Lebak Jawa Barat Banten lintas Puncak Habibie guys. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.